Dede mau pulang. Teh Melody. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Hai guys, jumpa lagi dengan kita, tentunya masih dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang memang membuat kita selalu menunggu tentang kebersamaan mereka yang selalu bikin kita cute semua. Ya, rupanya di hari ini Rizky Bilar room tour guys bersama Lesti Kejora. Ya, benarkah room tour tersebut adalah villa yang direncanakan dibeli oleh mereka berdua? Ya, villa yang rupanya harganya tak main-main, miliaran rupiah. Dan juga cidukan manja dari mereka berdua. Yang tambah hari menjelang hari bahagia, rupanya Lesti dan Bilar tambah mesra saja. Hal itu terungkap saat kita ya melihat kebersamaan, apalagi saat Rizky Bilar yang molor dibangunkan dengan mesranan manja oleh Lesti Kejora. Tentu hal itu membuat kita bahagia, guys. Padahal enggak. Tapi I mean itu tuh, paha itu aja. Ya, cidukan manja saat mereka bersama membuat kita semua merasa senang, apalagi aksi kocak-kocak gaya Ultraman. Dan juga yang paling bikin kita semua bengek adalah saat Rizky Bilar gak mau bangun-bangun. Ya, rupanya Lesti sudah latihan menjadi istri yang baik demi membangunkan sosok imamnya tersebut. Terlihat romantisme di antara mereka berdua. Ya, rupanya mereka sudah bersiap untuk segera menjadi pasangan halal. Tinggal bentar lagi guys, tinggal beberapa hari lagi. So pasti kita sudah tak sabar menunggu hari bahagia itu akan datang. Ya, andainya pun tak bisa dirayakan, hanya bisa merayakan raya hari raya Idul Kurban. Tetapi mereka tetap akan melakukan yang namanya prosesi yang akan selanjutnya menjadi pengalaman seumur hidupnya. Namun kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal tersebut? Benarkah Lesti dan Bilar akan melangsungkan pernikahan di bulan ini atau akan ditunda di bulan depan? Bulan Agustus, tepatnya hari ulang tahun Lesti Kejora. Benarkah demikian? Lalu bagaimana menurut kalian terkait penentuan tanggal yang selama ini direncanakan dan merupakan tanggal baik bagi mereka berdua? Tentu jangan lupa bagi kalian yang masih penasaran akan cerita dan kisah cinta mereka, tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru terbaper Lesti dan Bilar selalu dapat kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini yang menghadirkan serba-serbi tentunya hal yang terjadi di luar nalar dan tentunya juga hal yang terjadi karena kekiutan serta kegesrekan mereka berdua, pasangan calon mantan kita Lesti dan Bilar. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.